Halo guys, kembali lagi bersama aku Fadil di channel Fadil Ismana. Dan di video kali ini kita gak bahas snapshot ya. Sebenarnya ada snapshot tapi gak jadi dirilis ya. Yaitu snapshot 21W, 21A gak jadi dirilis ya. Jadi di sini ada berita terbaru yaitu tentang Minecraft 1.17 yaitu ya. Jadi Minecraft 1.17 ini dirilis pada bulan besok ya. Ya, 1.17 pre-release ya besok. Bakal dirilis, oke. Okay? Jadi infonya ini dapat dari Slash Slime ya di Twitter dia ya. Oke, okay, kita lihat dulu ya. Jadi sebelum dimulai langkah baik kita tekan tombol subscribe, like dan di-share juga ya, oke. Okay? Mari kita lihat apa aja yang ada di tentang berita terbaru dari Minecraft 1.17 terbaru ini ya. Let's go. Nah oke, okay, kita sudah masuk ke dalam Twitternya dari Slash Slime ya, ini ya Slash Slime. Jadi di sini ada berita dari Slash Slime ya, katanya hi everyone, we've run into an unexpected problem and will not be releasing a snapshot today ya. Jadi nggak dirilis ya, jadi snapshot 21W21A ditunda ya atau tidak ada ya. Jadi di sini ada stay tuned for the first 1.17 pre-release tomorrow ya. Jadi entah besok ini ya 1.17 pre-release-nya, oke. Okay. Jadi kalian tunggu aja ini ya. Jadi di sini ada stay tune yang katanya sini, tunggu aja. Jadi snapshot 21A 21W21A itu enggak dirilis ya. Jadi gantinya bakal 1.17 pre-release ya tomorrow, artinya besok ya, oke. Okay. Jadi kita tunggu aja. Dan di sini ada yang bertanya di sini ya, why has the god horn been added yet? Oke, okay, ini just wondering katanya di sini. Kalau kita lihat sini ya. Oke, di sini katanya oke, ini ya nih. Katanya ini mungkin ada di katanya sini ya, we most likely will be part 2 ya. Bundle and skulk sensor. Mungkin barengan sama skulk sensor dan bundle sama candle mungkin ya. God horn-nya itu ya. Jadi yang dirilis mungkin mob-nya doang yang dari god-nya ya. Seperti itu, oke di sini. Habis itu ke sini ya nih. Kita ke Jay Wills ini ya. Kita pindah dulu ke sini, oke. Okay. Nah, oke, okay, jadi di sini ada update terbaru dari Minecraft beta ya. Check out the channel for today Minecraft beta cap and clips beta 1.17.10.20 ya. Yang beta mungkin ini beta terakhir ya. Kalau di Minecraft Java snapshot terakhirnya 21W20A ya. Lihat sini, oke, okay, kita lihat dulu. Nah, jadi di sini ya nih, situs sudah masuk ke dalam Minecraft beta 1.17.10.20, oke. Okay, jadi di sini ya nih, di sini ada fitur and bug fix vanilla party yaitu thunderstorm now happen as often as one Minecraft Java edition ya. Jadi ada vanilla party ya di sini, Aslot, Azalea, Super Ore gitu kan nih. Sepertinya nih deep slate ya, jadi mungkin ini beta terakhir mungkin ya di 1.17.10.20. Mungkin besok rilis juga mungkin ya, yang 1.17 nya ikutin sama seperti kayak di Java tadi ya tuh. So di sini ada dari si Andrian ya, Andrian Ostergaard itu. Nah, di sini ya nih katanya nge-mention ya di sini ada tomorrow, berarti besok ya nih, kata dari Mojang staffnya di sini katanya tomorrow artinya berarti besok bakal dirilis 1.17 ya di sini. Dan di sini kata Ulrof juga ya sini, oke, okay, gini. Nah, di sini ya katanya nih, it's not snapshot day my dudes, but hey tomorrow is pre-release day. Jadi di sini gak ada snapshot katanya ya, habis itu di sini bakal besok ada pre-release ya, hari pre-release-nya gitu. Nge-mention dari Slash Slime ini ya. Ini. Jadi ditunggu aja ya pas besok mungkin ya nanti. Jadi mungkin 1.17 pre-release 1 mungkin ya di sini. Oke, jadi kita masuk ke dalam game-nya lagi ya, oke. Nah, oke, kita sudah masuk ke dalam game-nya lagi ya. Jadi 1.17 bakal besok dirilis ya, yang pre-release mungkin pre-release 1 mungkin. Jadi yang tentang itu masih tentang block, mobs dan fiturnya ya. Jadi kalau yang seperti gua yang ini ya sini, sama barang-barang yang kayak bundle, candles, skulk sensor,
dan gua-gua yang selainnya seperti spaghetti cave gitu kan, seperti ini ya tuh. Yang kayak gini tuh ketinggian atau kedalamannya tuh ditunda dulu dan jadikan part 2 ya, sama mob warden gitu, seperti itu. Jadi mungkin warden akan di snapshot berikutnya ya, mungkin 21W22A mungkin. Ya seperti itu, jadi ditunggu aja gitu kan snapshot untuk perilisnya untuk besok ya. Snapshot 117 perilis 1 ya, jadi disebut kayak gitu, oke. Jadi kita lihat saja, oke, nanti bakal dapat juga tentang 117 perilis 1 ya, besok mungkin. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share juga ya, oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time, bye-bye.